guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya supaya penyimpanan kalian itu gak penuh lagi tanpa menghapus foto atau video di galeri kalian. Di sini aku tuh penyimpanannya ada 3,7 giga ya. Jadi sebelum aku tahu cara ini, penyimpanan aku tuh udah benar-benar penuh. Sampai mau nyimpen 2 foto aja tuh udah nggak bisa, sampai ada pemberitahuan penyimpanan penuh harus menghapus beberapa foto atau video. Karena aku tuh nggak pakai kartu memori, jadi benar-benar nggak bisa buat diapa-apain. Terus aku ketemu cara ini. Oke, langsung aja kita buka dulu file kita. Di sini untuk khusus pengguna Samsung ya guys. Nah, setelah tampil kayak gini, kita klik yang Google Drive. Di sini karena Google Drive aku tuh nggak nyimpan apa-apa jadi kosong, kita klik aja titik tiga yang di pojok kanan atas. Terus kita klik yang dapatkan lebih banyak ruang. Nah, akan seperti ini tampilannya. Kita klik aja file yang tidak diperlukan. Jadi sini tuh aman untuk dihapus, jadi nggak akan berpengaruh aplikasi atau datanya. Sebelumnya itu ada 117 MB ya guys. Langsung kita pilih item semuanya untuk dihapus. Kita klik hapus aja. Jadi ada sebanyak 197 yang nggak berguna file-filenya atau sampah. Kita kembalikan lagi dan ternyata masih ada file yang tidak diperlukan. Klik lagi, klik semua item, terus hapus. Nah, jadi itu ada 28,15 giga dari 32 giga. Nah, jadi di sini udah 0. Kita kembali, dan itu juga ada cara lain. Kita buka Google Chrome atau yang lainnya, kita hapus-hapusin historinya. Nah, di sini tuh ada lumayan banyak, kita klik aja hapus history. Nah, di sini tuh sampahnya tuh lumayan, ada 21 MB. Klik semua aja centang, terus hapus data. Jadi bisa dilihat tadi ada 3,7 giga dan sekarang itu udah ada 4,2 giga. Jadi lumayan banget. Masih ada beberapa penyimpanan yang nggak penuh. Jadi menurut aku cara ini tuh paling efektif karena aku udah nyobain sendiri dan terbukti. Jadi untuk kalian para pengguna Samsung bisa kalian coba sendiri. Oh guys, jadi sekian tutorial dari aku. Semoga cara ini membantu dan bermanfaat. Thanks for watching.